subscribe gratis. Cepetan dibentak tombol merah. Jangan lupa cepetan gratis. Kupon undian. Dan kamu gak apa-apa. Ujan tuh jangan beli benih. Aduh, kaki Ujan sakit dah nih. Gan, jangan sedih dong. Air mendidih di atas wajan. Ujan sedih dah. Lihat sepeda Ujan. Kenapa berhenti, Ah? Teman-teman, tadi lihat kan Ojan sedih banget. Yes, he is so sad. Tadi pas kita antar ke rumahnya aja, dia masih sedih. Gimana kalau kita bantuin Ojan? Caranya gimana, Ah? Kita patungan di sepeda buat Ojan. Wah, aku juga kepikiran ide yang sama kayak kamu, Ah. Kalian bawa uang sekarang. Kayaknya masih kurang deh. How about kita ajak teman-teman sekelas buat patungan juga? Benar juga. Besok kita ajak yang lain deh buat patungan. Terus kita beli sepedanya di mana? Di toko om aku aja. Nanti aku mintain diskon. Kalau gitu uangnya dipegang Dodo aja. Nih. So, can we go home now? Aduh, aku haus, lapar lagi. Teman-teman, duluan aja. Aku ke warung dulu ya. Kan, pasti dia lapar. Yuk, kita duluan aja, guys. Ih, ini udah bungkus yang ke-10. Tapi kok aku belum dapat kupon hadiahnya ya? Dodo, ngapain sih? Kok tiba-tiba dulu kita datang? Tahu nih, Dodo. Malah makan lagi sekarang. Udah, mending kalian bantuin aku dulu cari kupon undian di dalam sini. Ini kuponnya. Dah? Yes, ketemu kuponnya. Ya, kok cuma 5.000 sih? Dok, sebenarnya kamu cari kupon undian buat apa sih? Aku tadi beli ini semua di warung. Soalnya ada undian berhadiah sepeda. Nanti sepedanya buat Ojan deh. Bagus kan ide aku? Astagfirullahaladzim. Dodo, kalau kita gak dapat pon sepedanya gimana? Terus uang patungan kita? Ya ini, uang patungan kita aku beliin ini semua. Dodo! Tenang, masih ada satu lagi. Pasti kali ini dapat sepeda. Tuh kan dapat. Apa nih? Dodo! Oh,
maafin aku, teman-teman. Jadinya begitu ceritanya, mah, pah. Ya ampun, kasihan banget Ojan. Ini semua salah Dodo tuh, Mama Gigi. Kevin, jangan nyalain Dodo ya. Dodo, kamu juga jangan suka berharap sama hal yang belum pasti. Contohnya bergantung sama kupon undian. Undian itu kayak 1 banding 1000. Gak semudah itu mendapatkannya. Iya maaf, aku salah. Kasian ya Ojan. Besok ke sekolah naik apa ya? Nih, pada makan dulu ya. Wah, makasih Walala. Tahu aja kita suka mie lemonilo. I love mie lemonilo. Wah, favorit cantik juga ya. Sama dong kayak AA. Mie lemonilo favorit kita semua, mah. Kan lemonilo itu paling peduli kita. Karena proses pembuatan mie-nya itu panggang. Jadi mie-nya yang awalnya lembek dan basah dikeringkan dengan dipanggang. Betul cintaku. Terus kalian tahu kan kalau warna hijau mie-nya itu dibuat dengan saripati bayam? Tahu dong Aunty, aku baca di bungkusnya. Makanya mie lemonilo selalu jadi pilihan kita. Harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Ojan! Eda, si cemen tanya kenapa? Loh, teman-teman, ini sepeda siapa? Bingung dah Ojan, ada yang tahu kagak sih? This bike is for you. Beneran nih? Hah? Tapi ini dari siapa? Sepeda ini dari mama sama papanya AA. Ah, bercanda nih teman-teman. Pergi ke goa buat semedi. Masya Allah, makasih banyak ya Papa Raffi sama Mama Gigi. Kata mama sama papa, sepedanya jaga baik-baik ya, Jan. Pasti dah, insya Allah dah. Ojan jaga baik-baik, ah. Aduh, makasih banyak ya teman-teman ya. Makasih ya, Ojan senang bener. Asik. Kita bisa sepedahan bareng lagi. Wow.